Oke, ini masih bersama Jeda TV. Di depan di sini kita ada Bos Kli berburu sapi bakalan ini ya. Ini ada Kang Karto yang baru datang nurunin sapi. Ini ada limusin bakalan. Ini kira-kira harga berapa? Harga bro? Bro? 22. 22. Ada limusin. Mintanya 22. Ada limusin. 22 juta. Seperti ini sapinya teman-teman. Situasi dan kondisi dari pasar sapi Paikan teman-teman. Update harga sapi terbaru hari ini ya. Ini harga berapa? 16. 16 ya ini. Paikan. Ada Brahma Mustika. Halo. Gimana dapat sapi berapa, Bos? Jong, ngalah kok pokoknya jong ayo. Harganya tinggi. Harganya tinggi hari ini ya. Woi, itu untuk sapi bakalan atau semua sapi, Bos? Kisaran 16-an sampai 19. Itu kasih sapi bakalan apa? Untuk sapi-sapi yang besar, jumbo? Yang jumbo relatif terjangkau. Relatif ya. Ah, ini. Bakalan-bakalan. Yang bakalan naik hari ini ya. Oh, yang bakalan-bakalan hari ini naik ini, teman-teman. Harga berapa nih, Bos? Minta Bos. 16 juta ya. Oh, ini mintanya 16 juta ada limusin bakalan ini. Ditawar kurang 15. Ditawar bosnya 15 kurang. Nah, ini tawar 15 kurang, teman-teman. Nah, seperti ini sapinya. Mas, jadi saksi. Nah, ini proses transaksi Brahma Mustika bersama Alek Karto. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Untuk info hari ini, untuk sapi jumbo itu harga relatif, terus yang paling melonjak itu harga sapi bakalan hari ini, teman-teman ya. Ini dia langsung dari pasar sapi Paingan Wenang Kidul ini, teman-teman. Kita lanjut ke sapi berikutnya. Lanjut ke sapi berikutnya teman-teman, masih bersama Jeda TV. Dile iki oh, ini ada yang jumbo lagi, ada Paikan ya ini teman-teman. Harga berapa bro? Bro 23 ya bro ya.
Ini mintanya 23 nih, teman. Tiga juta ini sapi nih seperti ini. Pekon. Harga berapa, Bro? Minta berapa harga, Bros? 18.5 ya. Ini ada pekon, mintanya 18.500 ini ya. Ini kita lanjut ke sapi berita ini. Pak Klik lagi berburu sapi ini. Pekon-pekon ini, teman-teman. Ini ada tawa-tawa aku lah, Hur. Eh, ini kita tawa nih, apa dua kok. Ada sapi pekon. Pekon. Nah, ini sapinya. Harga pironan, Pak De? Harga pironan. 17.5 ya. Ini harga 17 jutaan lebih ini. Sapi-sapi pekon. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya, teman-teman. Masih bersama Cina TV dari Pasar Sapi Paingan di tanggal 15 Juli 2020 ini, teman-teman. Nah, ini ada limusin. Harga berapa, Pak De? Jaluk pinten. Rolikur dua. Oh, ini minta 22, Bos. Ini, Bos. Rolikur ya. Ya, ini mintanya 22. Pon pel dereng ngri. Pel dereng. Niki. Nggih. Pel. Pel. Iki pel. Pon pel dereng. Pel dereng niki. Pon. Oh, ini harga mentok 22 juta ini. Sudah pel, Bos.
Asawas, ce. Sapi mahal-mahal. Mudur aja galak ini. Mudur. Woi, sampai. Oh, ada limusin ya. Hadir, Ram J. Sapinya galak, sapinya galak. Nah, ini ada bos kelik ya. Halo Mas Aris. Ya. Bagus banget sih. Biro bos. Piro iki, Bos? 25.000. 22.500. Ngendi, Pak? Sare, Kes. Rene, Mas. Amin. Waduh. 22.500 sini, teman-teman. Rp20.000 Semi. Wah ya, dur. Halo bos. Nah ini 22 ini. Situasi dan kondisi dari pasar sapi Paingan, teman-teman. Harga sapi Pegalan melambung tinggi, melonjak tinggi. Harga piro, Bos? 21.500 ya. Ini. Kurang semolas. Harga melonjak tinggi. Dua puluh lima. Dapat 25 ekor. Ini sapi jepitnya. Untuk info hari ini, sapi Pegalan harga melonjak tinggi, teman-teman, dari pasar sapi Paingan Winong itu di tanggal 15 Juli 2020 bersama Cina TV. Update harga sapi terbaru hari ini.
Oke teman-teman, demikianlah review kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya para peternak sapi dan pecinta sapi dimanapun Anda berada. Dari Pasar Sapi Bayangan Winong Kidul bersama Cinak TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.